Jokowi pilih hadiri acara Hovifah daripada tutup PON Aceh Sumut. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memilih tidak hadir dalam penutupan Pekan Olahraga Nasional PON 21 2024 Aceh Sumatera Utara, Sumut di Stadion Utama Sumut, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat tanggal 20 September tahun 2024 malam. Jokowi tidak menghadiri penutupan PON 21 karena menjadi tamu dalam pernikahan anak mantan Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa. Yang hadir karena ada Anu, di sini Bu Hovifah, kata Jokowi saat menginspeksi Pasar Dukuh Kupang, Surabaya, Jumat tanggal 20 September tahun 2024. Jokowi mendelegasikan penutupan PON 21 kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi. Yang datang Pak Menko PMK, kata dia. Panitia Pengawas dan Pengarah Panwasrah PON 21 Wilayah Sumatera Utara menyampaikan bahwa Menteri Muhadjir Effendi dijadwalkan menutup PON 21 Aceh Sumut. Menko PMK akan menutup perhelatan akbar PON 21 ini. Kami berharap momen ini tetap dapat berlangsung meriah dan menjadi penutup yang indah bagi ajang olahraga terbesar di tanah air ini, kata Ketua Bidang Media dan Humas Panwasrah PON 21 Wilayah Sumut, Raja Parlindungan Pein, di Medan, Sumatera Utara, Jumat dikutip Antara. Raja menegaskan bahwa penutupan PON 21 akan berlangsung meriah, sebagaimana saat pembukaan di Stadion Harapan Bangsa Aceh. Seni budaya Sumatera Utara dan Aceh dalam musik etnik dan tarian, kata dia melanjutkan, akan menghibur ribuan penonton. Lalu, Raja menyampaikan Menko PMK akan memberikan penghargaan bagi atlet dan kontingen terbaik. Penutupan ini tidak hanya menjadi simbol berakhirnya PON 21, tetapi juga sebagai ajang apresiasi bagi seluruh atlet, pelatih, dan panitia yang telah bekerja keras demi kesuksesan acara ini, ujar dia.